Assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel YouTube Enamel K. Oke, so guys. Nah, jadi guys, di kesempatan video kali ini saya mau ngasih tips ke kalian agar badan kita tuh tetap sehat dan fit walaupun dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. So, benda-benda tersebut itu wajib banget berada di dalam kamar saya. Oke, stay tune ya. Nah, jadi guys, ini adalah rahasia badan sehat saya. Nah, jadi ini tuh wajib banget berada di dalam kamar saya. Kita kan nggak tahu ya, kadang suka sakit mendadak atau apa gitu. Nah, jadi ini wajib banget berada di dalam kamar gitu. Jadi, kalau misalkan mendadak kenapa-kenapa, jadi nggak perlu keluar repot-repot gitu. Apalagi sekarang tuh dunia sedang dilanda COVID-19 dan badan itu benar-benar harus dijaga banget agar badan kita fit. Dan jadi saya tuh menyediakan semua ini bukan berarti saya sakit guys, jadi ini tuh cuman hanya buat jaga-jaga aja gitu ya. Apalagi tinggal di perantauan ya kan, sebatang kara, jadi siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri. Nah, jadi masalah tolak angin ini tuh wajib banget, nggak musim dingin, nggak musim panas, atau sebelum ada COVID-19 saya selalu minum ini. Kalau misalkan badan saya nggak fit, kurang nggak enak badan gitu, aku langsung minum ini tolak angin. Habis itu sehat kembali gitu. Makanya aku selalu nyimpen tolak angin. Ini wajib banget. Jadi tolak angin ini tuh wajib banget, sudah jadi bagian dari hidup aku. Oke, kemudian OBH. Nah, jadi ini OBH kan khusus buat obat batuk ya. Nah, jadi guys, saya tuh nyimpen OBH ini bukan berarti saya sedang batuk ya. Jadi ini buat jaga-jaga saja. Kadang kan tenggorokan sedikit gatel gitu kan. Nah, bisa minum langsung ini gitu. Nanti lebih baik kan mencegah daripada harus mengobati kan. Oke, next. Ini minyak kayu putih. Nah, jadi minyak kayu putih ini sudah menjadi bagian dari hidup aku. Jadi minyak kayu putih ini fungsinya banyak banget ya. Jadi walaupun saya badannya sedang sehat, saya selalu menggunakan minyak kayu putih ini. Jadi sebelum tidur, kaki saya olesin minyak kayu putih gitu. Nanti bangun tidur itu seger banget. Fit banget gitu. Minyak kayu putih, kalian tau lah ya fungsinya minyak kayu putih. Oke, next. Oke, nah kemudian ini dia. Ini permen OB. Nah, jadi ini tuh baru banget, saya baru beli ini. Kalau di Indonesia ini pasti murah ya, kalau di luar negeri tuh mahal. Nah, dia kayak gini. Nah, buat kalian yang kadang suka tenggorokannya gatel tapi nggak batuk gitu, mendingan saya sarankan ngemut permen ini deh. Ini tuh bukan sembarangan permen, ini tuh seperti medicine gitu. Jadi kalau misalkan tenggorokan saya sedikit gatel atau kayak sedikit serak-serak gitu, saya langsung ngemut permen ini dan alhamdulillah langsung sembuh total gitu. Jadi enggak, jadi kalau misalnya tenggorokan gatal enggak harus serba minum obat batuk gitu, enggak. Jadi ini, di tenggorokan itu semriwing banget guys. Nah, banyak banget. Nah, ini wajib banget saya punya ya, permen ini wajib banget saya punya. Karena kadang tenggorokan saya sedikit gatal gitu, kalau tenggorokan sedikit gatal tinggal ngemut permen ini aja gitu, langsung sembuh gitu. Nah guys, nah ini aku kalau beli tolak angin langsung satu box kayak gini guys. Nah, ini Panadol guys.
Kalau Panadol ini wajib banget saya nyimpen Panadol tinggal dua. Jadi saya sering sakit kepala kalau misalkan lagi banyak tugas gitu ya. Kalau misalkan banyak tugas kuliah, itu kan pasti mikir keras gitu ya. Pasti mikir keras ngerjain tugas gitu, pasti mikir keras gitu ya. Jadi kayak nguras otak banget. Jadi timbulnya tuh di kepala sakit. Kadang minum ini. Tapi jarang banget lah, jarang banget ini. Karena ini tuh udah lama banget, udah berapa bulan gitu. Jadi ini tinggal segini. Nah, jadi buat kalian anak rantau yang tinggal di perantauan kan pasti sebatang kara ya. Jauh dari keluarga. Nah, pastikan harus bisa menjaga kesehatan ya. Jadi sebisa mungkin di kamar kita harus ada obat ringan lah ya. Misalkan sejenis kayak tolak angin atau minyak kayu putih gitu. Orang yang namanya kadang sakit kan kita nggak tahu, kadang tiba-tiba mendadak badan nggak enak gitu. Jadi sudah ada obat gitu. Oke, okay? Oke, okay, so guys, semoga bermanfaat ya. Oke, okay, sampai di sini dulu. Bye bye.